Hai semuanya, kembali lagi di YouTube My Channel, Esther Luciana. Nah, kali ini aku akan masak sambal ikan teri pete dicampur dengan tempe dan juga dicampur dengan kacang. Untuk bahannya, sudah disediakan 200 gram ikan teri, tempe yang sudah diiris-iris, petenya juga udah dibelah dua, dan juga kacangnya. Nah, untuk sambalnya, kita sudah sediakan 3 buah tomat, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 10 rawit merah, 10 cabai merah panjang. Langsung aja kita akan haluskan bumbunya. Dan setelah itu kita akan masak tempenya, ikan terinya, lalu kacangnya. Dan setelah sudah matang semua, kita akan masukkan bumbu halusnya, baru nanti petainya dan semuanya nanti akan dicampurkan. Mari kita masak. Kita goreng kacangnya terlebih dahulu sampai agak kecoklatan, lalu kita angkat. Setelah kacangnya digoreng, sekarang kita goreng tempenya, dan kita juga tunggu agak kecoklatan juga ya. Sama kalau sudah agak kecoklatan bisa kita angkat. Nah, setelah tempenya, sekarang ikan terinya kita goreng. Dan kita juga tunggu sampai ikan terinya agak kecoklatan, kering, supaya nanti dia garing. Nah, sekarang kita akan masak sambalnya ya guys, setelah semuanya sudah kita masak. Kita aduk, dan setelah udah wangi petenya kita akan masukin ya guys. Nih guys, kita masukin petenya biar dia juga sama-sama mateng. Lalu kita aduk-aduk. Sudah bercampurkan petainya. Kita tunggu sambalnya mateng, baru nanti kita masukkan yang tadi, ikan teri, tempe, dan kacangnya. Dan jangan lupa dibumbuin juga dengan penyedap. Kita tunggu aja ya guys. Kita kasih gula, aduk. Oh ya, tadi kalau garamnya udah ya guys, aku masukin. Tambahin sedikit lagi ya, sedap. Nah, ini udah matang ya guys sambalnya. Nah, kita akan masukkan tempe dan kacangnya yang tadi terlebih dahulu. Lalu kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur seperti ini, lalu nggak lupa juga kita masukin tadi ikan terinya ya guys, yang sudah digoreng. Kita masukkan, kita campurkan, lalu kita aduk kembali. Nah,
yang sudah siap disajikan. Sambal ikan teri pete dicampur tempe dan juga kacang. Nah, sudah jadi. Tinggal kita angkat ke piring, kita sajikan. Setelah disajikan, ini sudah selesai, guys. Sambal ikan teri pete dicampur tempe dan kacang. Silakan mencoba. Selamat makan. Lebih enak dihidangkan dengan nasi panas ya, guys. Silakan mencoba. Sampai jumpa di vlog video aku selanjutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa di like, subscribe, and share. Dan kalian juga bisa komen setelah ini aku akan masak apa. Kalian boleh request ya, guys. Thank you. Enaknya kita makan dengan nasi yang panas, sangat hangat. Mari kita coba. Ini pasti enak banget ya, guys. Sedep banget wanginya. Kita bikin petenya, ikan terinya. Aku mau ambil ikan terinya dulu dan petenya. Dan aku makannya pakai tangan ya, guys. Mari makan. Silakan coba.